Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman dengan channel kita yang seni dan teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita kedatangan HP Vivo Y12s ya, atau Vivo V2026. Sebenarnya ini HP sendiri ya teman-teman, ini pakaian bocil, namun dia lupa untuk kunci layarnya. Yang kendalanya itu lupa kunci layar, pin atau pola sama saja teman-teman ya. Bisa dilihat di sini kebetulan pin dan sudah kita coba beberapa kali, namun tetap saja salah ya di sini untuk pinnya atau kode layarnya ya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Namun seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya, karena di sini juga kita coba lagi namun tetap saja salah ya. Nah ini kita coba sekali lagi ya biar tidak penasaran ya, kita coba 4 kali salah ya. Jadi langsung saja kita matikan dulu HP-nya teman-teman ya. Jadi tahap pertama kita matikan dulu HP-nya ya, kita matikan seperti biasa, kita tekan lama untuk cara mematikan HP Vivo Y12s ini ya. Oke, kita matikan dulu. Selanjutnya kita tekan dan tahan secara bersamaan ya tombol volume atas dan tombol power. Jadi kedua tombolnya atau kesemua tombolnya ini harus normal teman-teman ya. Oke, kita tekan dan tahan secara bersamaan tombol power dan volume atas ya, hingga nanti muncul tampilan Vivo Facebook ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita tekan secara bersamaan tombol power dan volume atas ya teman-teman ya. Oke, jadi pastikan ke semua tombol ini normal. Jadi kalau ada yang nggak normal, misalnya volume atasnya nggak normal ya nggak bisa ya, harus diganti dulu. Oke, langsung saja kita tekan secara bersamaan ya tombol power dan volume atas, kita tekan secara bersamaan ya. Oke, nah ini sudah kita lakukan penekanan tombol kombinasi. Oke, sudah masuk di tampilan Vivo Facebook. Selanjutnya kita pilih recovery mode teman-teman ya, kita turunkan menggunakan tombol volume bawah untuk memilih recovery mode ya. Oke, kita turunkan menggunakan volume bawah, dan untuk oke-nya kita gunakan tombol power. Oke, selanjutnya kita tunggu, dia akan masuk ke mode recovery ya, Vivo recovery. Kita tunggu saja, masih proses loading. Oke, kita tunggu dulu. Nah ini bisa kita lihat ya, di sini sudah tampil di Vivo recovery. Selanjutnya di sini kita pilih clear data, kita pilih clear cache dulu yang pertama yang atas ya. Selanjutnya di sini kita pilih oke, clear cache ya. Nah ini bisa kalian baca dulu, kita pilih oke saja langsung. Jadi pastikan HP kalian jangan sampai drop ya baterainya teman-teman ya, sambil dicas nggak apa-apa. Oke, setelah penghapusan clear cache selesai, selanjutnya kita pilih return dan kita pilih bawahnya ya, clear all data, dan kita pilih oke lagi ya seperti tadi. Kita pilih oke untuk clear all data ya, tentunya semua data yang ada di HP akan hilang ya teman-teman ya. Oke, di sini langsung proses untuk penghapusan data, jadi semua data yang ada di HP akan hilang. Kita tunggu dulu hingga prosesnya selesai. Oke, di sini sebenarnya nggak terlalu lama untuk proses web datanya, yang lama itu saat loadingnya nanti ya teman-teman ya. Jadi pastikan HP kalian jangan sampai drop, sambil dicas nggak apa-apa ya. Oke, untuk web data sudah selesai semua, di sini sudah komplit. Selanjutnya kita pilih return lagi dan kita pilih kembali lagi. Di sini langsung kita pilih restart dan kita pilih oke, maka proses loadingnya akan dimulai pada HP Vivo Y12s setelah kita reset teman-teman ya. Di sini prosesnya agak lumayan lama, jadi pastikan HP kalian jangan sampai drop, sambil dicas nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, kita percepat saja proses loadingnya biar tidak kelamaan di teman-teman ya. Oke, setelah kita percepat hingga 16 kali versi KenMaster, sekarang ada tampilan halo seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya tinggal kita next dulu, kita pilih bahasa, lokasi, dan kita sambungkan ke jaringan WiFi untuk mengetahui ya teman-teman apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya teman-teman. Oke, di sini kita pilih lokasinya tentunya Indonesia ya. Nah ini bisa kita lihat di pojok kiri atas ada icon gambar gembok ya teman-teman ya, ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google ya teman-teman ya. Di sini belum kita sambungkan ke jaringan WiFi, untuk memastikan nanti kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi ya teman-teman ya, apakah HP ini nanti terkunci akun Google. Jika terkunci akun Google, kita harus memasukkan akun Google yang lama ya teman-teman, namun jika lupa kita harus menghapusnya ya. Oke, oke, kita next dulu, kita sambungkan ke jaringan WiFi untuk memastikan ya apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya teman-teman. Oke, kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi ya, kita sambungkan dulu, kita masukkan dulu untuk passwordnya. Oke, kita
pakai hotspot juga bisa teman-teman ya. Di sini kebetulan kita pakai WiFi, pakai hotspot juga bisa. Oke, tinggal kita sambungkan saja. Selanjutnya tinggal kita next ya. Di sini prosesnya juga agak lumayan lama, jadi di proses ini ya teman-teman ya, kita harus percepat sedikit biar tidak kelamaan karena membutuhkan sebuah internet yang lumayan kuat ya untuk diproses ini ya. Oke, kita percepat sedikit. Oke, dan setelah kita percepat dia akan tampil seperti ini. Kita pilih saja jangan salin ya. Kita next lagi, kita tunggu lagi. Masih proses, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Kita tunggu sebentar lagi. Oke. Masih memeriksa info, kita tunggu sebentar lagi. Bisa dilihat di sini tetap minta verifikasi kunci layar ya. Namun jika lupa dan kita ingat untuk emailnya, tinggal kita pilih saja yang bawah ya teman-teman ya. Nah, ini verifikasi PIN ya. Kita pilih saja yang bawah. Jika kita ingat untuk emailnya, tinggal kita pilih yang bawah. Nah, ini gunakan akun Google ya. Namun jika kita lupa akun Google-nya, ya kita harus menghapus akun Google-nya teman-teman. Nah, ini kita tunggu sebentar, masih memeriksa info. Oke, bisa dilihat ya di sini minta verifikasi akun Google. Nah, ini oke, verifikasi akun ya. Perangkat ini di reset untuk melanjutkan, kita harus memasukkan akun Google yang terakhir tertaut pada HP ini sebelumnya teman-teman ya. Bisa dilihat pada pojok kiri atas masih ada ikon gambar gembok ya, setelah kita sambungkan ke jaringan WiFi. Jadi posisinya HP ini sekarang terkunci akun Google ya teman-teman ya. Untuk cara menghapus akun Google-nya kita lanjut di part 2 ya, biar tidak terlalu panjang untuk videonya. Jadi seperti inilah cara mengatasi HP Vivo Y12s yang lupa kunci layar, PIN atau pola. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya teman-teman ya. Jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.